Itu air terjun Jumok. Ternyata air terjun Jumok juga cukup ramai. Ini di pinggir kali, kita baru mau naik menuju air terjun Jumok. Monggo, masih 5 menit lagi kira-kira. Cukup padat. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Oktober, pengunjungnya padat juga. Ya. Ini kurang lebih jam 2:30, pengunjungnya masih banyak. Halo. Ya, ini pusat jajanan sate kelinci, ada cilok, ada pite ya. Yang terkenal sate kelinci. Padat sekali. Luar biasa. Di tepi sungai mereka jajan dengan santai. Penuh di tepi sungai. Jajan sate kelinci. Ya, ini salah satu keluarga rombongan. Ini lagi pinggir sungai ya, cukup padat. Pengunjungnya luar biasa. Permisi, permisi. Bakul satenya, satenya itu. Para pembeli pinggir sungai luar biasa, airnya cukup jernih, luar biasa padatnya. Hari Minggu, hari libur, kebetulan tidak hujan. Luar biasa betul gitu. Luar biasa. Di pinggir-pinggir sini. Sini saja. Naik sini. Terus, 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 terus. Belok. Jajanan pinggir sungai semua penuh. Semuanya sate. Sate kelinci. Belok, luar biasa. Si aku tak ngarep dewe. Inilah air terjun Jumok di waktu libur. Itu air terjunnya sudah kelihatan luar biasa. Ayo terus rombongan jamaah pro, lanjut, 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 lanjut. Oh, ternyata yang lain masih di belakang ya. Wah, luar biasa ya. Ada yang main air ya. Oh, ini dari mana-mana padat.
Bapak Bu Mariati sudah sampai sana. Luar biasa, luar biasa. Hari Minggu, air terjun Bumok penuh pengunjung. Luar biasa. Halo. Halo. Elok, luar biasa. Kita melihat dari dekat air terjunnya. Cuma Riyanto udah sampai atas. Oh, dengan Pak Riyanto juga sudah. Ya. Luar biasa air terjun Bumok. Ramenya. Jamaah umrohnya. Kita mau foto di mana? Iya. Monggo Pak Wawan. Ya, oke. Ini masih persiapkan banner. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi tuh. Naik satu. Yo. Wah, luar biasa padatnya. Monggo Ibu Majeng, pas dengan ketinggalan.